作りますね。Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan melanjutkan alur cerita dari drama Jepang Young GTO untuk episode 7-8N. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek video di link di deskripsi. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita simak video ini sampai habis. Di part sebelumnya, usaha Reiji untuk kembali menemukan cintanya telah berhasil. Reiji bertemu dengan seorang wanita bernama Nagisa yang mampu membuatnya sedikit demi sedikit melupakan wanita idamannya, yaitu Ayumi. Namun sayangnya pertemuan terakhir Reiji dengan Nagisa tidak membuahkan hasil. Karena Nagisa pergi begitu saja tanpa menjelaskan apa yang telah terjadi ketika dia sedang mengendarai motor yang berlabel Midnight Angel. Scene berlanjut pada sebuah kelas, di mana Eikichi terlihat sedang melamun memikirkan sesuatu hal. Eikichi mengatakan bahwa kini dirinya sudah mulai dewasa dan akan banyak hal yang harus ia pikirkan. Eikichi juga merasa iri terhadap Ryoji yang telah berhasil menemukan apa yang telah dia lakukan kelak. Beberapa saat kemudian Eikichi terlihat berusaha mencairkan suasana dengan menembak teman kecilnya yaitu Shinomi untuk menjadi pacarnya. Namun itu hanyalah candaan Eikichi karena Eikichi telah menganggap Shinomi sebagai adiknya sendiri. Sementara di tempat lain terlihat Ryoji yang sedang memperbaiki motornya. Ryoji bertemu dengan teman kerjanya yang bernama Masami dan membicarakan tentang pertemanannya selama ini dengan Eikichi. Ryoji juga mengatakan bahwa ada seseorang yang berusaha untuk kembali membangkitkan geng legendaris Midnight Angel kepada Masahi. Namun Masami tidak percayakan hal tersebut dan mengatakan bahwa Midnight Angel telah lenyap dengan India. Kemudian Masami terlihat pergi dari tempat itu dan meninggalkan Ryoji sendirian. Ryoji yang masih penasaran dengan logo geng legendaris Midnight Angel di motor Nagisa, akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat Nagisa bekerja dan menanyakan apa sebenarnya hubungan Nagisa dengan geng legendaris Midnight Angel tersebut. Namun sayangnya Ryoji bersikap terlalu keras terhadap Nagisa dan membuat Nagisa sedikit kecewa terhadap Ryoji. Ryoji yang menyadari hal tersebut akhirnya meminta maaf kepada Nagisa dan mentraktir Nagisa Parfait sebagai bentuk permintaan maafnya atas ketidaksopanannya kepada Nagisa. Di malam harinya terlihat geng Midnight Angel yang menyerang kelompok geng lain di kota Saonon. Mereka juga mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun geng di kota tersebut selain geng Midnight Angel. Keesokan harinya scene berlanjut pada Makoto dan Sukai yang menceritakan kebangkitan geng legendaris Midnight Angel tersebut. Mereka berdua mengatakan bahwa Midnight Angel adalah geng yang sangat kuat dan memiliki banyak anggota. Akan tetapi Seijima menambahkan bahwa Midnight Angel mengalami kekacauan ketika berada di bawah pimpinan generasi kedua mereka yaitu Kashima Toshiki dan Akatsu Junya. Akutsu dikabarkan telah melukai Kamashima dengan membakar lehernya untuk menjadi orang nomor satu di geng legendaris tersebut. Namun Akutsu harus merelakan kepemimpinannya di Midnight Angel, karena kala itu Midnight Angel berhasil dikalahkan oleh duo Onibaku yang membuat Akutsu harus dipenjarakan. Kemudian scene berpindah pada Eikichi yang tengah berada di sebuah tempat bersama dengan Guru Inoue. Guru Inoue sendiri adalah seorang guru di sekolah Sujido yang sangat mengerti tentang makna kehidupan. Guru Inoue mengatakan bahwa hidup kita ini panjang dan kita harus menjalani hidup tersebut dengan sepenuh hati. Eikichi yang mendengar hal itu pun merasa aneh dan mengatakan kalau Guru Inoue itu sok keren. Sementara itu di tempat lain terlihat Katsuyuki yang tengah berada di sebuah stasiun bersama Shinomi dan anggota gengnya. Katsuyuki bertemu dengan geng Satsuriku yang dipimpin oleh Kamashima Toshiki, yang tidak bukan adalah salah satu pemimpin generasi kedua dari geng legendaris Midnight Angel. Kamashima yang juga tidak menginginkan banyak geng di Sanon, akhirnya memutuskan untuk bergelut dengan Katsuyuki di sebuah jalur kereta di stasiun tersebut. Namun Katsuyuki terlihat takut dengan perkelahian di jalur kereta stasiun itu dan menyerah kalah tanpa berkelahi dengan Kamashima.
Kemudian scene berlanjut pada Ryoji yang sedang berada di rumah Nagisa. Ryoji mendapatkan informasi dari kedua orang tua Nagisa bahwa semenjak mereka pindah ke rumah baru tersebut, Nagisa selalu bertemu dengan pria berandalan yang membuat kepribadiannya berubah. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan yang membuat Ryoji dan orang tua Nagisa panik. Ryoji berusaha untuk mencari sumber suara itu hingga ia masuk ke dalam sebuah garasi. Ryoji juga tidak sengaja menemukan motor milik Nagisa dengan logo Midnight Angel yang tertempel rapi di bodi motor tersebut. Namun tiba-tiba Nagisa datang dan langsung memukul Ryoji dengan sebuah tongkat. Nagisa juga memukul ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Nagisa melainkan Yasa. Jadi berandalan yang dimaksud orang tua Nagisa itu adalah Akutsu, yang membuat Nagisa memiliki dua kepribadian sebagai Yasa dan juga Nagisa. Sebagai catatan, kalau Yasa itu adalah pacar dari Akutsu, pemimpin dari geng Midnight Angel generasi kedua. Setelah mendengar hal tersebut, Ryoji kembali teringat sebuah pesan dari pemimpin sekaligus pendiri geng Midnight Angel yang bernama Masaki. Masaki mengatakan bahwa Midnight Angel sekarang ini bukanlah malaikat lagi dan telah berubah menjadi iblis. Masaki juga mengatakan bahwa orang yang bisa menghentikan Midnight Angel hanyalah duo Onibaku yang tidak lain adalah dirinya sendiri dan Onizuka Eikichi. Setelah itu scene berlanjut pada Eikichi yang tengah mengikuti pelajaran guru Inui di kelasnya. Namun tiba-tiba kepala sekolah Sujido datang dan mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan Sumoto Tatsuyuki yang telah membuat onar di stasiun kemarin. Kepala sekolah itu juga menambahkan bahwa SMA Sujido tidak membutuhkan murid berandalan seperti Katsuyuki. Eikichi melihat dan mendengar hal itu pun berusaha untuk membela Katsuyuki. Namun kepala sekolah tersebut justru mengatakan bahwa orang seperti Katsuyuki dan yang lainnya hanyalah sampah masyarakat. Yang akan membuat negara ini hancur. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh kepala sekolah terhadap Katsuyuki dan teman-temannya, guru Inoue pun terbangun dan langsung menghajar kepala sekolah tersebut. Guru Inoue juga mengatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang memperhatikan muridnya dengan seksama. Dan karena perbuatan itu, guru Inoue harus menerima konsekuensinya, yaitu diberhentikan dari sekolah tersebut. Namun guru Inoue justru berpesan kepada Eikichi dan yang lainnya agar mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Karena sebenarnya guru Inoue juga sangat membenci sistem pendidikan di Jepang. Kemudian datanglah Ryoji di sekolah Sujido untuk menemui sahabatnya yaitu Eikichi. Ryoji mengingatkan Eikichi tentang janji mereka dan pesan pemimpin sekaligus pendiri geng legendaris Midnight Angel yaitu Masaki, yang meminta mereka berdua untuk melindungi Sounon. Lalu scene berpindah pada sebuah penjara di kota Sounon, di mana terlihat seorang pria bernama Akutsu yang baru saja bebas dari hukumannya. Ya, Akutsu adalah pemimpin dari geng legendaris Midnight Angel generasi kedua yang membuat Nagisa memiliki dua kepribadian yaitu Yasa. Setelah itu scene berlanjut pada Akira yang mendapatkan telepon dari Masaki. Akira sendiri adalah mantan anggota dari geng legendaris Midnight Angel generasi ketiga yang telah lama pensiun. Masaki meminta Akira untuk berhati-hati karena pemimpin Midnight Angel generasi kedua yaitu Akutsu telah keluar dari penjara. Masami juga mengatakan bahwa Akutsu sedang mencari benda milik pemimpin sekaligus pendiri Midnight Angel. Namun seketika itu tiba-tiba Akutsu datang menemui Akira dan membunuh Akira. Kemudian film berlanjut di mana Ryoji kembali bertemu dengan Nagisa. Nagisa yang terlihat kesepian itu bercerita tentang kehidupannya kini, di mana semua orang menjauhinya dan membuat Nagisa merasa hidup di dunia ini sendirian. Mendengar hal tersebut, Ryoji berusaha untuk menghibur Nagisa dengan berjanji akan selalu bersama dengan Nagisa. Ryoji juga mengajak Nagisa untuk pergi dan berjanji akan melindunginya. Keesokan harinya, Ryoji dan Nagisa pergi ke sebuah tempat di mana ada sebuah bus kota yang telah rusak dan terbengkalai. Ryoji mengatakan bahwa bus tersebut akan menjadi tempat tinggal mereka berdua. Mendengar hal itu, Nagisa terlihat sangat senang dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Ryoji. Di malam harinya terlihat Akutsu dan seluruh anggota geng Midnight Angel yang sedang ugal-ugalan di jalan. Akutsu diwawancari oleh seorang reporter TV dan mengatakan bahwa ia sedang mencari pacarnya yang bernama Yasa. Sementara di tempat lain, Kamishima yang kembali melihat Akutsu pun terlihat sangat marah karena ia seperti kembali merasakan luka bakar pada lehernya yang telah dilakukan oleh Akutsu. Sementara itu tiba-tiba Shinomi muncul dan ngotot untuk bertemu dengan Kamashima. Kamashima yang menaruh hati pada Shinomi itu pun mengajak Shinomi untuk pergi menyerang Akutsu dan para anggota geng Midnight Angel lainnya.
Kemudian Shin berpindah pada Nagisa yang tengah memasak sebuah makanan untuk Ryoji dan Ma. Setelah mencicipi masakan Nagisa, Ryoji melihat berita di televisi tentang kembalinya muncul geng legendaris Midnight Angel di kota Saunan. Dan tiba-tiba Nagisa kembali berubah menjadi Yasa, lalu kembali menghajar Ryoji. Akutsu dan para anggotanya juga tiba-tiba muncul di sekitar mereka untuk menjemput Nagisa yang memiliki kepribadian sebagai Yasa. Akutsu juga meminta Nagisa untuk membunuh Ryoji dengan sebuah pisau. Namun Nagisa berhasil sadar dari kepribadiannya sebagai Yasa dan mencoba untuk menusukkan pisau tersebut ke dirinya sendiri. Ryoji yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan Nagisa, namun sayangnya pisau tersebut justru menusuk tubuh Ryoji. Akutsu yang kecewa terhadap Nagisa akhirnya berniat untuk membunuh Ryoji. Namun pisau tersebut justru menusuk perut Nagisa. Dan pada akhirnya Akutsu menyiram Ryoji dengan minyak dan membakarnya, hingga mereka harus dilarikan ke ruang UGD rumah sakit. Sementara itu Enatsu terlihat tengah menunggu kedatangan geng Satsuriku yang dipimpin oleh Kamashima, yang akan menyerang Akutsu dan seluruh anggota geng legendaris Midnight Angel. Kemudian scene berlanjut pada Kamashima dan Akutsu yang akan melakukan pertarungan. Kamashima berusaha untuk membalaskan dendamnya kepada Akutsu atas luka bakar pada leher Kamashima selama ini. Dan pada akhirnya pertarungan antar geng Satsuriku melawan Midnight Angel pun dimulai. Setelah itu film berlanjut pada Eikichi yang menjenguk Ryoji dan Nagisa di rumah sakit. Ryoji meminta maaf kepada Eikichi karena dia tidak bisa jauh dari Nagisa dan tidak bisa membantu Eikichi untuk menghentikan Midnight Angel. Eikichi memahami hal tersebut dan meminta Ryoji untuk menyerahkan Midnight Angel kepadanya. Dan pada akhirnya Eikichi pergi untuk menghentikan Akutsu dan anggota Midnight Angel lainnya demi melindungi Saunan dari perbuatan merugikan Midnight Angel. Sementara itu Kamashima dan anggota geng Satsuriku lainnya terlihat kewalahan untuk menghadapi Akutsu dan anggota geng Midnight Angel lainnya. Hingga suatu ketika Kamashima pun tidak sanggup untuk melanjutkan perkelahiannya dengan Akutsu dan memilih untuk menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri dan mati sebagai seorang pemimpin sejati. Kemudian datanglah Eikichi menggunakan jubah dan motor peninggalan Masaki-san, benda yang selama ini sangat diinginkan oleh Akutsu. Akutsu juga mencoba bertarung dengan Eikichi, namun Eikichi masih terlalu kuat dengan Akutsu. Akutsu mengatakan bahwa dia melakukan semua ini untuk menyusul sang legenda Midnight Angel, yaitu Masaki. Anggota Akutsu kemudian menyiramkan minyak tepat pada jubah yang sedang dipakai oleh Eikichi dan membakarnya. Eikichi yang melihat hal itu pun tetap menggunakan jubah tersebut dan kembali menghajar Akutsu. Kemudian Eikichi melepaskan jubah tersebut dan mengatakan pesan terakhir sang legenda Midnight Angel, yaitu Masaki, di mana dia berpesan untuk tidak membangkitkan Midnight Angel yang telah wafat. Melihat jubah yang selama ini sangat diinginkan terbakar, Akutsu pun sangat menyesalinya. Kemudian scene berlanjut pada Nagisa dan Ryoji yang tengah berada di rumah sakit. Nagisa terlihat mengalami kejang-kejang, seperti mengeluarkan kepribadian Yasa dari dalam dirinya. Ryoji yang melihat hal itu pun berusaha untuk menolong Nagisa dengan memanggil suster dan dokter di rumah sakit tersebut. Namun sayangnya dokter mengatakan bahwa denyut nadi Nagisa telah terhenti dan Nagisa dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah itu scene kembali pada Eikichi dan Akutsu yang terbaling lemah. Tiba-tiba Enatsu datang bersama dengan kepolisiannya, lalu menyerang Eikichi dan seluruh anggota geng Midnight Angel. Tapi tak lama kemudian Saejima dan yang lainnya datang untuk membantu Eikichi melawan Enatsu dan anggotanya. Saejima dan yang lainnya pun berhasil menyelamatkan Eikichi dari Enatsu dan membuat Enatsu babak belur.
Sementara itu di rumah sakit, di mana Nagisa yang telah divonis meninggal dunia tiba-tiba terbangun dan menangis. Di keesokan harinya terlihat Eikichi dan Ryoji yang tengah berada di sebuah tempat. Di sana Eikichi mengatakan bahwa dia telah menemukan tujuannya dan akan serius untuk menjadi seorang guru. Sedangkan Ryoji juga telah menemukan siapa orang yang akan dilindunginya kelak. Kemudian mereka juga resmi memborkan Onibaku untuk menepati janji lama mereka. Di mana janji mereka adalah akan membubarkan Onibaku setelah berhasil melindungi kota Sanon dari kebangkitan geng Midnight Angel. Mereka berdua juga terlihat akan melakukan duel satu lawan satu untuk membuktikan siapa yang paling kuat di kota tersebut. Dan kemudian film pun tamat. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita kali ini. Jadi yang GTO ini merupakan prequel dari GTO live action yang sebelumnya. Di mana di sini akan menceritakan masa lalu si tokoh utama yaitu Onizuka Eikichi. Eikichi dan Ryoji yang memang menjadi anak berandal selama sekolah, tetapi setelah itu mereka memutuskan untuk menjadi seorang guru. Dan drama itu sudah ada di GTO tanpa Yong. Oke guys, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time. Ditunggu video selanjutnya.